Perkenalkan, saya Tesalonika di Wardani Puspita Baruti. Saya merupakan mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Duta Wacana. Pada saat ini, saya sedang mengikuti program kerja praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka di SMA Immanuel Kalasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Andriani. Saya mahasiswa semester 7 di prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada saat ini, saya sedang mengikuti MBKM kerja praktik di SMA Immanuel Kalasan. Perkenalkan, nama saya Cindy Sempel. Saya mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang saat ini sedang mengikuti kerja praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka di SMA Immanuel Kalasan. Halo, nama saya Elnora Maina Baban. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Duta Wacana. Saat ini saya sedang mengikuti kerja praktik MBKM di LP Gramedia Yogyakarta. Nah, untuk menambah wawasan ataupun knowledge kalian about curriculum vitae, let's learn together about curriculum vitae and also job interview. Kenapa, Lei? Kenapa nggak dia atau sih? Karena lebih umum ini dua orang. Kalau pakai si sama itu hanya untuk satu orang. Oke. Lang. Cancer. Cancer. Okay. Makasih. Thank you, Smile and Speak3 for helping me to read this conversation. Yeah. As usual, we are going to start the meeting with some conversation. Yeah. Okay. Who wants to be Megan and who wants to be Alex? I want to be Megan. Okay, so who is that? Okay, who is that? Cyrilla and who? Isrina, okay. So, sweet? Yaudah, Miss, aku jadi Alex aja. Okay, thank you. Aku jadi Alex ya. Budaya dan agama yang berbeda-beda, Titi. Oleh karena itu, kami sangat menjunjung tinggi toleransi. Melalui program kerja praktik ini, ada hal luar biasa yang saya dapatkan. Tidak hanya hard skill yang diasah, namun soft skill yang saya miliki juga dikembangkan. Saya turut bangga karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dalam proses pembelajaran di SMA Immanuel Kalasan. Dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk berproses bersama dalam pengembangan sekolah melalui program kerja yang sudah kami laksanakan. Selama melakukan kerja praktik di SMA Immanuel Kalasan, saya banyak mendapatkan pengalaman. Salah satunya, kami dipercaya untuk mendukung program sekolah dalam bidang promosi
dan kegiatan kesiswaan lainnya melalui program kerja yang sudah kami rancang. Selama proses persiapan dan pelaksanaannya, kami berkomunikasi dan berkolaborasi bersama mitra yang mengajarkan kami bagaimana cara bekerja berbasis project dalam sebuah tim kerja yang profesional. Kesempatan untuk bergabung dalam BKP Kerja Praktik ini merupakan suatu keberuntungan bagi kami untuk terus menggali potensi yang ada di dalam diri kami. Melalui program KP ini, kami dapat mengeksplorasi dunia kerja yang tidak banyak kami dapatkan selama kelas perkuliahan. Selama program KP ini berjalan, kami mendapatkan bekal untuk siap terjun dalam dunia usaha, industri, maupun kerja. Proses perekrutan untuk magang di LP Gramedia ini dari tes interview, pitching demo, hingga training merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga setiap proses terasa sangat menegangkan. Namun saya percaya setiap pengalaman tersebut akan membentuk saya dan pastinya berguna untuk saya nanti terutama di dunia pekerjaan. Tidak hanya pengalaman, saya juga mendapatkan banyak ilmu dan wawasan melalui training yang diberikan oleh LP.